بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد شعائر الله ولا الشهر الحرام لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والتقوى اتقوا الله، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، حُرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهلّ لغير الله به والمنخنقة، وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبء إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم ييأس الذين كفروا من دينكم اليوم ييأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن الضر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم طَيِّبَاتٌ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ, تعلمونهن مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اتقوا الله ان الله سريع الحساب صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة تم اللسان يفقه قولي اللهم أنطقني بالهدى وألحق التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Segenap pujian syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah dan berkah bagi kita semua yang masih tersurah hingga saat ini. Dengan tidak lupa selawat dan salam senantiasa kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas meskipun sekilas mengenai bagaimana Ramadan menerjemahkan beberapa aspek kehidupan kita sehingga kita memiliki makna baru, definisi baru akan hal-hal yang selama ini kita lakukan tanpa kita ketahui esensi dan substansinya. Dengan Ramadan diharapkan apa yang kita lakukan memiliki makna dan memberikan makna, terutama makna baru yang lebih baik bagi kehidupan kita pada masa yang akan datang. Sehingga, dengan Ramadan itu, kita layak untuk masuk ke satu hari sebagai awal dari hari-hari bersih dan hari-hari suci kita, yaitu hari Aid. Aidul Fitri kembalinya kita kepada fitrah kita, kepada kesucian kita, dan kali ini kita akan melanjutkan kembali. Mengambil berkah bulan Ramadan untuk menerjemahkan beberapa aspek yang lain sehubungan dengan kehidupan kita. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melakukan setiap aktivitas, kita memulai dengan basmalah, dan lafaz basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Dari sekian banyak asma Allah, paling tidak 99 asma Allah yang kita sebut Asmaul Husna yang dengannya kita menyeru Allah Subhanahu wa taala perlu kita renungkan mengapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan uh, nama atau asma Allah di antara 9, 99 asma dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan sebagai sandaran bagi setiap aktivitas kita dalam segala kondisi, bahkan ketika kita tidak mampu melafatkan dikir-dikir yang panjang, atau ketika kita melafatkan dikir-dikir sederhana, kita mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Karenanya pada bulan yang mulia ini layak kiranya untuk kita bersama-sama merenungkan apa yang dimaksud dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia disifati dengan doluman jahula, seringkali berbuat dolim, banyak berbuat dolim karena jahul, karena banyak terjebak pada kebodohan. Yang menilai baik dan buruk, dari kacamata yang lebih cenderung kepada hawa nafsu, baik dan buruk, kepada kacamata uh, yang bersifat kebutuhan fisik, orang akan memaknai kebanyakan orang akan memaknai nikmat itu adalah harta. Kebahagiaan itu terletak pada banyaknya harta. Kebahagiaan terletak kepada tingginya tingkat kekuasaan. Sehingga ketika orang melakukan sesuatu dan ia memiliki salah satu dari harta ataupun kekuasaan, maka ia seringkali melupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan melupakan bahwa semua itu adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membicarakan mengenai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali aspek-aspek menarik dan mentajubkan dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita gali, dan Ramadan memberikan kita makna baru menerjemahkan untuk kita makna rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu terlimpah kepada hambanya baik hamba itu hamba yang ta'ain yang ta'at atau yang asin bahkan yang ahli maksiat sekalipun karena dosa Bahkan dosa yang paling besar adalah keputusasaan manusia dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Keputusasaan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan selain bulan Ramadan saja tidak melupakan ampunan bagi orang-orang yang berbuat bolim, uh, orang-orang melakukan maksiat. Apalagi dalam bulan Ramadan. Adalah bulan di mana kasih sayang Allah ditebarkan, kasih sayang Allah lebih mudah untuk diraih daripada bulan-bulan yang lain, di mana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tidak terbatas bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nafasnya orang-orang yang berpuasa seperti tasbih, bahkan tidurnya orang-orang yang berpuasa terhitung sebagai ibadah kasih sayang yang tidak akan pernah ada bandingnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu doa kita sebut saja misalkan doa Jauzan Kabir. Di situ ada seruan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya man sabaqat rahmatuhu wa wahai yang kasih sayangnya selalu datang mendahului murkanya. Jadi ketika Allah melihat kemaksiatan dilakukan oleh hambanya, maka Allah turunkan kasih sayang terlebih dahulu, turunkan hidayah, turunkan petunjuk, turunkan berbagai macam wasilah untuk mengembalikan si pelaku maksiat itu kepada trek yang seharusnya. Baru setelah itu, tidak membuat atau memberikan melahirkan kesadaran pada si pelaku maksiat itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala baru khatam Allah ala qulubihim sebagai bentuk murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mencapai murka Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya, untuk mencapai murka Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya bukan sesuatu yang yang cepat untuk kita dapatkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala rahman, rahim, dan arham rahmin. Tidak semudah itu Allah murka kepada hambanya. Karena itu, Aliyah Hussein alaihi salatu wassalam pernah berkata, Kafa bi an takuna li wa kafa bi an akuna laka Cukup menjadi kebanggaan bagiku bahwa engkau menjadi Tuhanku. Dan cukup menjadi kemuliaan bagiku bahwa aku menjadi hambamu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hambanya. Terutama pada bulan Ramadan ini dengan memberikan uh, keluasan rahmat itu lain daripada bulan-bulan yang lain. Pada bulan Ramadan Allah SWT menjadikan amalan mubah menjadi sunnah, menjadikan amalan mubah menjadi berpahala, menjadikan amalan-amalan biasa menjadi luar biasa. Tidak ada amalan yang tidak luar biasa pada bulan yang luar biasa ini. Semuanya membumbung tinggi menuju kepada keagungan amal dan ibadah setiap hamba. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu aspek yang diterjemahkan oleh Ramadan yaitu aspek kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya man sabaqat rahmatuhu qadabah. Bahkan di dalam salah satu doa kalau saya tidak salah pada doa bagian doa iftitah kira-kira demikian wala maula wala maula asbar minkah ya Allah mana ada mana ada maula tunjungan Tuhan yang lebih sabar darimu ya Allah memberikan gambaran betapa Allah subhanahu wa ta'ala jika membelakukan kita dengan keadilan tidak dengan kasih sayangnya maka sudah celakalah kita bahkan dalam sebuah riwayat tidak ada seorang pun bahkan para nabi yang berdiri di medan hisab kecuali ia akan celaka kalau bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka pada bulan Ramadan yang juga disebut sebagai syahrul rahmah selain syahrul dhiafah, juga syahrul rahmah bulan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala di mana lebih banyak doa-doa dikabulkan, lebih banyak dosa-dosa diampuni, dan lebih banyak pahala-pahala ditaburkan untuk setiap amal yang kita lakukan pada bulan suci ini. Ramadan menerjemahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Imam Ahlul Bait Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahkan di dalam doa sekalipun kita dituntut atau kita diajarkan untuk menjalin kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala sambutlah kasih sayang Allah itu dengan kemesraan sambutlah kasih sayang Allah itu dengan kasih sayang kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala hubulawazimihi mencintai sesuatu berarti juga mencintai hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang kita cintai. Mencintai Allah berarti mencintai hamba Allah. Mencintai Allah berarti mencintai rumah Allah. Mencintai Allah berarti mencintai syariat Allah Subhanahu taala. Maka ketika kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak berempati kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka cinta kita itu dipertanyakan. <tuh> Bahkan ketika kita mengatakan cinta, seringkali perbuatan kita menunjukkan sebaliknya. Menunjukkan kemaksiatan, menunjukkan pengingkaran. Kata Imam Ja'far Sadiq alaihi salatu Taksil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Engkau bermaksiat pada Tuhanmu, dan kau tampakkan baju kecintaan kepadanya. Adalah amri fil fi'ali badi'u. Sungguh, bagiku ini sesuatu yang aneh la ata'tahu. Jika cintamu itu tulus, pasti kau akan mentaatinya. muti liman yuhibbu. muhib liman Karena orang yang mencintai akan mentaati yang ia cintai. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi itulah kasih sayang Allah yang diterjemahkan oleh Ramadan dengan sangat luar biasa dan kita betul-betul merasakan kasih sayang itu pada bulan suci Ramadan. Bulan dimana Allah Subhanahu wa taala mengesampingkan regulasi keadilan bagi hamba-hambanya. Meskipun pada hari-hari dan bulan-bulan yang lain Allah juga mendahulukan kasih sayang. Tapi pada bulan Ramadan itu seakan-akan Allah menghilangkan sama sekali regulasi keadilan. Allah tunjukkan regulasi dan perhitungan kasih sayang melihat tidak kepada hasil yang kita uh, yang kita persembahkan tapi kepada usaha yang kita lakukan jatuh bangunnya kita uh, penatnya kita capeknya kita lelahnya kita kantuknya kita yang kemudian bahkan tidur pun menjadi ibadah itulah salah satu yang diterjemahkan oleh Ramomon salah satu aspek kehidupan kita yaitu aspek uh, Kebutuhan kita akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita berharap, mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak lagi, karena pada doa perpisahan dengan bulan Ramadan disebutkan, maka celakalah orang yang keluar dari bulan ini dan dia tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena ampunan itu sedemikian mudah untuk diraih pada bulan pada bulan Ramadan. Nah, kemudian Ramadan juga menerjemahkan makna atau menerjemahkan kata maghfirah atau ampunan. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hambanya lebih banyak kesempatan bagi hamba untuk diampuni dosa-dosanya dilipatkan amal perbuatannya pada bulan Ramadan ini sekali lagi ketika kita merujuk kepada Ramadan sebagai syahrul diafatillah merujuk Ramadan sebagai bulan bertamunya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka otomatis yang namanya tamu itu lebih banyak dimaklumi, lebih banyak dimaafkan, karena memang dimuliakan oleh tuan rumah dan lain sebagainya. Jadi, ketika masuk pada bulan Ramadan, banyak sekali dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala, yang sekiranya di bulan yang lain itu tidak akan diampuni barangkali oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala, atau diampuni dengan berbagai macam syarat yang bermacam-macam, tapi bulan Ramadan, mengapa bulan Ramadan? disebutkan sebagai bulan di mana setan terbelenggu. Sebenarnya, kalau saya lebih memaknai bahwa setiap maksiat yang dilakukan oleh hambanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melahirkan syukur. Yang syukur ini merupakan senjata bagi manusia untuk melawan setan. Sehingga ketika kita berbicara mengenai makfirah Allah Subhanahu wa taala betapa sebenarnya makfirah Allah itu dicapai dengan kesadaran kesadaran yang ada dalam diri kita dan itulah yang diterjemahkan oleh Ramadan karena sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala selalu mendahulukan rahmatnya di atas murkanya maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan setiap yang dilakukan oleh manusia ada regulasi tertentu yang mana regulasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor akhlak, faktor uh, mungkin barangkali Bapak dan Ibu ibu pernah mendengar ketika Rasulullah menyebutkan bahwa jika kalian berakhlak maka kalian akan menjadi ahli surga. Qalil qallat amalu meskipun amalannya sedikit, amalan fikihnya sedikit kata Rasulullah, meskipun amalan amalan fikihnya sedikit karena memang di situ ada ada hal-hal yang mempengaruhi uh, perhitungan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan hamba-hambanya. Dan pada bulan Ramadan selain uh, aspek atau hal-hal yang mempengaruhi hisab Allah Subhanahu wa taala juga diberikan satu momen yaitu momen bulan Ramadan itu sebagai momen di mana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala macam regulasi perhitungan. Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan bagi kita yang tidak disediakan pada bulan-bulan yang lain. Bapak dan Bibi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta taala, layak kiranya kita memperbanyak istighfar kita pada bulan Ramadan dan Ramadan layak pula untuk kita sebut dengan Syahrul Maghfirah atau bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang dengan ampunan itu kita menjadi bersih untuk menjalani kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Nah, kemudian ada aspek yang lain juga yang diterjemahkan oleh Ramadan, yaitu aspek yang barangkali merupakan aspek terpenting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang aspek ikhlas. Allah Romo Ramadan menerjemahkan makna ikhlas dengan sedemikian rupa. Salah satu hadis menyebutkan bahwasanya tidak diwajibkan puasa Ramadan kecuali til ikhlas kecuali untuk menguatkan keikhlasan. Kalau pada hari sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana lapar dan dahaga itu, kata Imam Syafar ja Sadiq, lapar dan dahaga itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar si kaya al ghani itu merasakan uh, syidat ju wal atas, alamul al ju wal atas, -ju wal -atas agar si kaya juga mengalami al ju wal atas. Tujuannya adalah agar setiap orang pernah mengalami dua keadaan yang saling bertolak belakang, dua keadaan ekstrim, berkelimang harta dan juga kekurangan harta. Di mana keduanya akan menjadi experience, akan menjadi pengalaman bagi manusia, sehingga ketika manusia terburuk sekalipun, ia tidak gampang putus asa. Karena ia pernah mengalami barangkali yang lebih buruk daripada itu. Ketika manusia berkelimang harta sekalipun, dia tidak menjadi takabur dan sombong. Kenapa? Karena dia pernah mengalami itu dan pernah memiliki juga pengalaman kejatuhan misalkan. Secara ekonomi misalkan untuk gampangnya kejatuhan. Sehingga ia terbiasa dengan bolak-balik seperti itu. Nah, kadang, kadang lebih sehingga kita tidak tidak gampang dipengaruhi pandangan kita ini terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat eksternal yang mana kalau kita giliran kita mendapatkan harta mendapatkan kenikmatan lah sekarang kenikmatan sendiri lebih sering dimanai dengan harta kan ketika kita mendapatkan kenikmatan kita mengatakan Robi akraman Tuhanku memuliakanku tapi ketika Allah SWT memberikan ujian, maka Rabbi Ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku. Jadi tidak terbiasa dengan dengan uh, pola kehidupan dunia. Padahal uh, kehidupan dunia itu kata Quran, inna malhaatut dunya illa malhaatut dunya illa laibun walahun. Dan kehidupan dunia ini tidak lain adalah permainan dan tipu daya. Kalau manusia kemudian tenggelam dan mengikuti arus kehidupan dunia. Maka manusia akan terumbang-ambing dalam kondisi ekstrim yang kadang datang dan pergi dengan sedemikian rupa. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita sebut kenikmatan, kita tertawa terbahak-bahak. Dan ketika kita mendapatkan ujian kehilangan kenikmatan, kita menangis meraung-raung. Kondisi yang seperti itu itu akan merusak, merusak kehidupan kita. Puasa memberikan experience, memberikan pengalaman kepada orang-orang yang tidak pernah lapar untuk merasakan lapar, yang pada gilirannya nanti akan memberikan dorongan empati terhadap nasib orang-orang yang lapar meskipun dia tidak lapar, karena dia pernah merasakan lapar. Di sini akhirnya menciptakan yang namanya keikhlasan ala kulli hal, keikhlasan uh, dalam segala kondisi baik di saat dia berkelimang kenikmatan atau ketika dia sedang berkubang dengan uh, bala atau penderitaan duniawi. Itu di situ dia akan stabil, dia akan selalu ikhlas. Maka dia akan yunfiku na'amualahum fissara wa dhura. Dia akan mainfakkan hartanya baik saat lapang maupun sempit. Itu sebenarnya makna daripada ikhlas. Ketika memberi, dia tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Ketika dia membeli, uh, ketika dia memberi, tidak ada uh, apa namanya, tidak dipengaruhi oleh faktor ada orang atau tidak ada orang. Uh, apakah kemudian tercatat namanya atau tidak tercatat namanya, sama sekali tidak. Nah, artinya keikhlasan itu tercipta karena kedua kondisi, baik kondisi uh, berlimang, bergelimang nikmat dengan kondisi kekurangan nikmat. Itu sama saja bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala mencontohkan dengan sangat jelas pada perjalanan para nabi. Para nabi itu kan dengan nasib dalam tanda kutipnya nasib sosial yang bermacam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada dan lain sebagainya. Dan itu lanu fariku bainahati itu kami tidak membeda-bedakan salah satu di antara rasul-rasulnya. Bahwa masing-masing memiliki peran untuk memberikan contoh kepada kita semua. Contoh kekayaan, contoh kemiskinan, contoh sakit, contoh balak, dan lain sebagainya, itu dicontohkan. Mereka menjadi ilustrasi bagi kita semua untuk me, e, menjalani kehidupan ini dengan tadi itu mengalami berbagai macam e, pengalaman, experience, supaya kita bisa tahu rasanya lapar sehingga kita e, lebih mudah untuk empati kepada orang-orang yang lapar. Nah, jadi ikhlas ya. Jadi uh, hal lain atau aspek lain yang diterjemahkan oleh uh, Ramadan adalah al-ikhlas. Uh, pada setiap kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selalu ada hikmah dan ada sebab. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan puasa, ada sebab, ada hikmah di dalamnya. Termasuk puasa tentunya. Dan sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis-hadis Ahlul Bait alaih wassalam dan juga khutbah-khutbah para imah bahwasanya kewajiban puasa adalah melaksanakan perintah Allah dan wa isbatul ikhlas. Menetapkan keikhlasan. Puasa membangun manusia sesuai dengan manhaj kesempurnaan di berbagai macam aspek mana banyak sekali aspek uh, yang memberikan uh, pelajaran kepada kita. Ya. Banyak madiah dan maknawi ya, baik aspek itu bersifat fisik maupun maknawi bagi wujud manusia. Dan inilah beberapa aspek yang barangkali bisa kita jadikan pelajaran sebelum kita melanjutkan uh, Ramadan kita. Yang pertama adalah aspek maknawi. Aspek maknawi. Aspek maknawi sebenarnya memberikan nilai-nilai tarekat kepada setiap yang kita lakukan. Itu kita akan menemukan aspek maknawi dari bulan Ramadan. Memasukkan nilai-nilai akhlak selain nilai-nilai fikih itu akan memberikan makna lebih pada bulan Ramadan. Kalau secara fikih puasa itu menahan lapar, haus dan hal-hal yang di, yang dilarang selama berpuasa dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari itu aspek fikih daripada Ramadan. Sementara Al-Quran menyebut ee, bahwa Ramadan itu adalah untuk menciptakan ketakwaan, keterjagaan kita. Salat misalkan, kalau salat itu ruku, sujud, jadi apa? E, ritual yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, di tengah-tengahnya ada zikir, wirid, dan lain sebagainya, kiro'ah, tapi ketika Quran berbicara mengenai sholat, Quran menjelaskan inna sholat tanaha anil fasha'i wal mungkar. Salat itu adalah yang menjauhkan dari perbuatan kecil maupun perbuatan mungkar. Nah, di sini artinya ada eh, aspek atau dimensi lah, barangkali lebih pada dimensi. Ada dimensi maknawi ketika Al-Quran menjelaskan mengenai sholat. Di situ yang dijelaskan bukan dimensi fikihnya, tapi dimensi maknawi. Memberikan spirit pada kita untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, Ramadan ini sebenarnya menerjemahkan dengan terjemahan maknawi. Kita sudah melakukan sholat, kita sudah melakukan kiraatul Quran, kita sudah melakukan banyak sekali Amaliah ya. Dan pada bulan Ramadan, amalan yang sama dilakukan, tapi dengan Terjemahan bulan Ramadhan. Ramadhan menerjemahkan itu semua. Dari mulai kiroatul Quran, sholat kita, zikir kita, wirid kita, semua diterjemahkan dengan terjemahan Ramadhaniah yang menjadikan kita semakin merasa bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sedang mencurahkan kasih sayangnya kepada kita pada bulan Ramadhan. Dan semua dimensi itu memang ditujukan untuk atau disebut juga dengan dimensi takamulia, ya, dimensi yang menyempurnakan manusia, jadi supaya manusia menyempurna hari demi hari, dan kesempurnaan itu ternyata terletak pada dimensi maknawi, dimensi akhlak, dan bukan hanya dimensi fikih kita. Nah, maka ketika manusia, ini sekarang kita berbicara mengenai dimensi maknawi, Ketika manusia meninggalkan makan, minum, dan segala macam kelezatan dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan itu bukan hal yang mudah, membutuhkan iradah yang kuat, kehendak dan tekad yang kuat, membutuhkan kesabaran dan dan keimanan, perjuangan untuk apa namanya menjaga stabilitas hawa nafsu kita, Uh, untuk kemudian meninggalkan alam materi, kemudian kita terbang ke alam maknawi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan berbagai macam jaza bagi orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang beristighfar uh, pada bulan Ramadan. Maka harapan manusia akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia hidup dalam kenyamanan dan kebahagiaan karena dia selalu ada harapan selalu ada harapan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Apalagi ketika ini berangkat dari kesadaran bahwa amalan kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Kasih sayang Allah lah yang menyelamatkan kita. Dan tekad itu menjadi kuat, irodah menjadi kuat, kesabaran menjadi kuat. Eh, takutnya kita akan api neraka yang dipersiapkan bagi orang-orang yang berdosa. Dan keinginan kita untuk mendapatkan pahala surgawi bagi orang-orang bertakwa menjadikan kita kemudian selama satu bulan itu dilatih untuk istiqomah. Pada salah satu pelajaran tafsir kasif kita menyebutkan bahwasanya keimanan itu tidak akan menyelamatkan dari api neraka kecuali dengan istiqomah, kecuali dengan menjaganya, memelihara keimanan itu. Maka setiap langkah pada kehidupan ini membutuhkan harapan dan juga membutuhkan rasa takut. Jadi di sini yang unik adalah gabungan antara harapan dan rasa takut. Ini sebenarnya merujuk kepada salah satu hadis yang mengatakan ma katanya layakun rajul mukminan hatta yakuna khaifan. Tidaklah seorang laki-laki itu disebut beriman, tidaklah seseorang itu disebut beriman sampai ia takut. Layakun rajul mukminan hatta yakuna khaifan tidak beriman seseorang sampai dia takut dan tidaklah ia takut kecuali ia sampai kepada tahap pengharapan jadi ketakutan di sini adalah ketakutan yang memunculkan harapan bukan ketakutan yang memunculkan depresi bukan ketakutan yang memunculkan stres tapi ketakutan yang justru semakin memupuk harapan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ada ketakutan kita akan tidak Uh, mampunya kita mengandalkan amalan kita untuk keselamatan kita di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakutan itu, ketakutan akan uh, ketidakmampuan amalan kita menyelamatkan kita. Itu yang kemudian melahirkan harapan, bahwasanya yang kita harapkan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita khawatir kita takut amalan kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Barangkali inilah makna yang cukup jelas mengenai bagaimana seorang laki-laki tidak beriman sampai dia takut dan e, seseorang tidak disebut takut sampai ia berharap dari ketakutan yang melahirkan harapan kemudian dimensi yang lain adalah dimensi ruh ruh di mana para ulama sepakat bahwasanya keutamaan manusia terletak pada ruhnya keutamaan manusia terletak pada ruhnya pekan ruh itulah yang menggerakkan Anggota tubuh kita puasa memindahkan manusia juga kepada alam malaiki, alam malaiki adalah alam malaikat, alam ketaatan. dan me me membawa dan menuntun manusia kepada uh, nuansa rohani yang agung. Barang bagi barang siapa yang memang melaksanakan puasa dan juga manasik ramadan dengan sungguh-sungguh ya. Karena puasa bukan hanya meninggalkan makanan dan minuman, dan Islam tidak menginginkan dari puasa, itu hanya berhubungan dengan masalah lapar dan dahaga atau hal-hal yang bersifat fisik saja. Tapi Al-Quran atau Islam bertujuan untuk menuntun manusia menuju kepada kondisi rohani, halah rohiyah, dan Kondisi rohani itu yang kemudian menuntun manusia me, e, melakukan suluk ya, atau perjalanan sesuai dengan e, halah rohani tadi itu kondisi rohaniah tadi itu maka puasa adalah wasilah untuk tarbiyah untuk membentuk ya fadilah nilai-nilai keutamaan dalam diri kita dan yang menunjukkan itu jelas sekali pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183 di mana Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal min qablikum tattaqun. Kita lihat apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa dengan puasanya jika ia eh, ya tidak bisa menjaga lisan, pendengaran, penglihatan dan juga anggota tubuhnya. Nah, di sini Keterjagaan lisan, pendengaran, dan juga penglihatan serta setiap anggota tubuhnya itu karena ruhnya terjaga, karena ruhnya terbina. Maka eh, puasanya itu tidak hanya puasa fisik, tapi juga puasa ruh. Bulan Ramadan adalah variullah yang agung untuk melatih manusia berpikang teguh dan istiqomah dan melakukan amal dengan atau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan, dan setiap kali manusia istiqomah semakin istiqomah, maka derajat ia lebih dekat, setahap demi setahap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa mensucikan batin, melatih batin kita. Puasa membuka tirai-tirai yang menutupi hati kita, memberikan kemampuan untuk bangkit, kekuatan untuk bangkit, dan mendorong hati kita untuk meraih cahaya, meraih sinar. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah dimensi uh, rohani. Kemudian, ada juga dimensi yang lain dari. Uh, bulan Ramadan, terutama puasa, yaitu uh, dimensi edukasi atau pendidikan terbiah akhlak, pendidikan akhlak. Nah, orang-orang <tuh> yang memahami betul uh, hakikat daripada puasa, kita sekarang lebih khususkan puasa dulu, meskipun juga ibadah yang lain juga memiliki faedah yang sama, tapi biasanya puasa menahan haus dan dahaga itu paling terasa bagi manusia karena kata satrul mutalihin al alinsan bil manusia lebih akrab dengan yang bersifat indrawi. Maka ketika kita berbicara mengenai Ramadan yang paling terasa adalah puasa. Bahkan masyarakat kita menyebutnya bulan Ramadan sebagai bulan puasa. Karena memang secara lahiriah yang paling berat adalah menahan lapar, menahan haus, menahan hal-hal yang dilarang di dalam apa, puasa. Meskipun kalau kita mendalami sebenarnya amal-amal yang lain juga e, tidak kalah berat sebenarnya ketika kita memiliki makrifat mengenai amalan-amalan yang lain di sholat, dzikir dan lain sebagainya, makfiro, apa e, istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka bagi orang-orang yang mampu menggali, eh, mampu menggali e, harta karun Ramadan ini, maka Ramadan akan memindahkan ia pada min halatis sukun rukut ila halatil harakah wal amalat da'ub maka Ramadan ini bukan hanya atau Ramadan ini tidak menjadikan manusia itu malas, lemah, diam tapi sebaliknya ketika orang memiliki ma'rifat tentang Ramadan maka Ramadan ini justru akan menggerakkan dia karena iming-imingnya terlalu banyak iming-imingnya terlalu besar sehingga orang akan tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, dan itu akan menjadi bibit yang mendorong kehidupan manusia e, lebih baik tentunya. Dia akan lebih aktif pada koridor kebaikan. Nah, bulan Ramadan adalah kesempatan yang paling tepat untuk kita melakukan tarbiyah bagi diri kita. Itu adalah faktor yang mendorong kita untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan membiasakan kita dengan akhlak-akhlak yang mulia seperti kesabaran, kedermawanan, kemurahan hati, ya, kemudian kesediaan untuk melakukan jihadun nafs dan menjauhkan dari yang buruk, menjauhkan dari kebahilan, dari kesombongan, dari ketamakan, dan lain sebagainya, itulah bulan Ramadan. Nah, dan saya kira masih banyak lagi uh, barangkali aspek atau dimensi-dimensi yang lain yang bisa kita uh, pelajari. Tapi kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam, diriwayatkan dari Amirul al Mukminin alaihissalatu wassalam yang berkata, "Sumul jasadi alimsaku 'anil aghdhiyah bi radatin wa ikhtiyarin minal 'aqab wa raqabatan Kalau puasa jasad itu adalah menahan dari makanan dengan kehendak, dengan ikhtiar, karena takut menerima siksa dan keinginan yang besar untuk menerima pahala. Itu puasa jasad. Tapi saumun nafs, tapi puasa jiwa, puasa ruh, imsakul khawas khawasul khams ansa edil ma'athim, menahan panca indera dari berbagai macam dosa. Wahuluul qalb min jami'as babi dan ma'athim, bersihkan mengosongkan hati ini dari berbagai macam sebab-sebab keburukan nah, jadi mengosongkan bukan hanya dari keburukan tapi sebab-sebab keburukan wala taqrabah hati syajarah kata Allah pada Adam jangan kau dekati pohon ini la taqrabu zina jangan kau dekati zina artinya kita harus mengosongkan hati kita dari sebab-sebab syar bukan hanya syarnya tapi sebab-sebab syar yang berpotensi untuk mendorong kita kepada keburukan. Kemudian ada juga dimensi sosial. Saya kira kita sudah bisa merasakan bagaimana bulan Ramadan antar tetangga, antar kawan, saling bersilaturahmi, saling memaafkan, saling mendoakan, ya, uh, di mana bulan Ramadan ini merupakan bulan persatuan sebenarnya bagi seluruh kaum muslimin, dan sangat disayangkan kemudian ketika pada bulan Ramadan ada yang memperdebatkan masalah sholat terawah ini berapa rakaat ini berapa rakaat tidak Ramadan seperti manasik haji manasik Ramadan seperti manasik haji di mana di situ tidak ada yang dipikirkan kecuali keriduan Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memperhatikan orang-orang di sekitarnya memperhatikan dalam artian mencari tahu tentang orang yang di sekitarnya tidak kita disibukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka berkali-kali pernah kita sampaikan seandainya akhlak haji itu bisa dibawa ke tanah air maka betapa makmurnya betapa damainya negeri kita ini dengan kuota haji yang sangat besar dan dengan akhlak haji yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Betapa seandainya ahlak haji itu diboyong ke tanah air, maka akan menjadi eh, tanah air kita ini akan menjadi tanah surgawi di dunia. Kita akan menemukan kesejukan, kelembutan, maaf, kemudian eh, tidak ada fudul, ya tidak ada ingin tahu urusan orang, tidak ada semuanya sibuk dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pun sama. Bulan Ramadan sebenarnya bulan dimana bulan ini menyatukan seluruh hamba Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama berjalan menuju kepada jalan yang dirintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan masing-masing orang memikul tanggung jawab untuk keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dan uh, manusia memiliki kewajiban juga untuk melakukan muraqabah pengawasan terhadap diri karena memang nanti E, masyarakat kita itu ditentukan oleh individu-individunya. Individu yang baik akan menciptakan masyarakat-masyarakat yang baik. Maka, setiap kita harus berusaha untuk selalu merokok. Mengawasi, kalau kata Imam ini, ada tiga hal yang harus kita lakukan setiap saat, yaitu musyaratah, merokok, dan muhasabah masyarakat atau mensyaratkan kepada diri kita untuk bertekad ya bertekad untuk melakukan sesuatu yang baik dan meninggalkan yang buruk misalkan kemudian ada murah pengawasan selama kita melaksanakannya dan muhasabah evaluasi apa yang sudah kita lakukan dengan itu kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita banyak lagi aspek-aspek yang lain Da dalam dunia medis misalkan ada aspek kesehatan fisik misalkan insya Allah itu sudah dibahas banyak dokter banyak ahli kesehatan ahli gizi sehubungan dengan bulan Ramadan yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang menguatkan tubuh kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala barangkali hanya itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Uh, Ramadan kita tahun ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita masih diberi kesempatan untuk Ramadan-Ramadan yang lain. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, semoga Allah menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipatgandakan amalan kita dan melipatgandakan ampunan atas dosa-dosa kita. Selalu kita niatkan majelis kita, tersurah pahalanya bagi arwah guru-guru kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus guru kita semua yang sangat kita rindukan, Allah yarham wa ya jalaluddin dan juga Bunda Eskartini. Arwah para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Juga arwah orang-orang yang ada hak mereka di pundak kita, orang tua kita, saudara kita, ikhwan dan akhwat kita. Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan kasih sayang dan membukakan gerbang makhluk seluas-luasnya. Allahumma inna la na'lamu na minhum ila khaira wa anta alamu bihim minna. Allahumma inkanu muhsinina fazid fi ihsanihim wa inkanu musi'ina fata jawas an sayyatihim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullah al-alihi al-azim. Wa ma taufiqi illa billah alihi tawakaltu wa ilahi unib. أستغفر الله العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك. بمنك ayadika يا موته رغبة الراغبين يا الله Jangan kau rendahkan aku di bulan ini untuk bermaksiat kepadamu. Jangan kau dera aku dengan cambuk kemurkaanmu. Jauhkan aku dari datangnya siksaanmu, demi anugerahmu, wahai tumpuan para pendamba.